Assalamualaikum, ini adalah penghangat penghangat ruangan. Posisinya saiki Taiwan tahun iki wadem banget, sampai tangan iki pecah-pecah perih-perih-perih ngono kae. Lah ning kene iki wingi kae aku tuku pisang. Iki kuning tapi se ato sih jerone rong enak digado dipanu. Iki meh tak ge kolak. Karena aku nggak duwe santen, aku meh beli santen sih. Iki aku melayu neng apa Jien-Yen supermarket beli santan. Mergone aku randuwe gula Jawa, aku nggone brown sugar. Aku juga metu kuse, regane 31 NT. Karena gula Jawa iki pun jadi. Tuku sak bungkus regane 31 NT. Boleh sing murah wae rasa sing lanang-lanang. Irit. Selain itu aku yo meh golek naica nggo sarapan, menu sarapan ya. Iki banyak macam-macam naica nih. Banyak minuman, ono sereal, ono kopi, ono sembarang. Golek sing murah, pokok men aku ki sing tak golek sing murah. Bingung aku golek apa. Golek sing murah wae. Pisang puluh lima moka moka milk tea bernaica di sini batikor lumayan lah nggak sebulan sehingga ini ada dua warna karo sing kae bingung lah kombinasi ini lah milk tea ini sini juga lah aku lah nyoba sehingga ini kita aku perlu ngurung tahun nyoba sehingga ini kagane murah bisa ngono lho mau wis tuku piye. Wis kita mulai, aku mengge kolak. Ki aku bikin kolak iki banyune terserah ya, maune apa maksudnya pengine seberapa. Kita godhog sih aku kasih pandan. Terus aku pakai iki. Pisangnya telu wae. Rasa oke-oke wong dimam dhewe ya. Wis metak oncek isik. Iki itu apa jenenge pisangnya meh tak potong bentuknya miring-miring ngono kae. Lho iki isih atos kok dibuka wae rung patek. Rung iso ngono. Dadine pas nggo apa jenenge nggo kolak. Meh tak iris mereng-mereng ngono. Telur pisang mau diiris kene kabeh ya, guys. Iki wis tak iris kabeh 3 pisang. Ini airnya wis mendidih, aku meh tak tambah garam. Garamnya pakai sithik wae, sak cimpit wae. Sithik ngono. Bikin gurih. Terus saya kasih gula pasir, terus gula sing kayak mau brown sugar. Untuk kui nak sing brown sugar ini aku penting ireng ini, jadi nggak aku pakai takaran ya. Pokoknya kan manisnya kan mergone aku nggak suka manis-manis banget, jadi ini manisnya aku sing sedang-sedang wae. Terus ini tunggu sampai mendidih, umup ngono istilahnya. Iki wis cuma pisangnya dilebokno. Cemplung kewae ya, cemplung. Udah koyo ngene, iki tunggu wae mendidih sampai pisangnya rada apa rasane membaur karo kuahe. Kalau wis cuma koyo ngene kemampul. Maksudnya pisangnya wis medok. Kita tambah ke apa jenenge? Santan kara. Santan kara nih tergantung ya pinginnya sepiro. Nah aku nggak ini semini sih. Terus gini wira rasa oke, penting gurih warnanya rada coklat ngono ya. Dia kita campur diaduk-aduk sampai merata. Oke, nak wis umup langsung pateni wis ngono ya kompore. Julali dicipi. Udah iki wis umup,
Meh tak pateni kompore. Wis mandi pisang-pisang enak iki, pisangnya ono kroso. Apa jenenge pisang iki? Isi atas jadi ramblek gedrek ngono maksudnya. Mantap. Dah, iki wis angkat siap untuk dimakan. Ini kan menuku makan malam kan, karena aku malam ini nggak makan nasi, jadi aku pengen kolak. Cocok wes pokoknya karo hawa ini tuh wadem pokoknya. Siti si wae mergone panas. Aku kuwi nggak iso makan karo panas-panas. Wih, mantap. Kimi tak coba sih guys. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Enak. Pisang iki rada kaya ono kecut-kecute ngono kene. Wis cocok wis pokoke karo hawane kene wis cocok wis. Ya, makasih ya sudah menyaksikannya ya. Wassalamualaikum.